Pasca aksi teror di sejumlah tempat, pengamanan ketat diterapkan di sejumlah masjid saat salat tarawih perdana menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Pasca teror yang terjadi di sejumlah daerah, pengamanan ketat dilakukan pada salat tarawih di sejumlah masjid. Pengamanan ketat diterapkan pada pelaksanaan salat tarawih di Masjid At-Taqwa Polda Bali. Masjid yang berada di samping Polda Bali ini mendapat penjagaan puluhan polisi, bahkan beberapa di antaranya dilengkapi senjata lengkap. Untuk memudahkan pemeriksaan, panitia masjid menutup gerbang utama masjid. Seluruh jemaah yang datang dialihkan melalui pintu samping yang juga pintu masuk area kantor Polda Bali. Alhamdulillah semua jemaah menyadari demi untuk kenyamanan dan keamanan, kan kita mengacu pada Islam itu rahmatan lil alamin, baik untuk semua, rahmat untuk semua. Sementara di Masjid Markas Al-Islami Makassar, Sulawesi Selatan, pengamanan gabungan dilakukan oleh Polsek Bontoala bersama sejumlah warga. Pengamanan ketat mulai dari pintu gerbang masuk, parkiran, serta di dalam masjid tersebut. Malam pertama ini sistem pengawasan, sistem preventif, pengawasi untuk mengantisipasi semua kegiatan-kegiatan. Jadi termasuk parkir, jamaah dengan petugas-petugas, dan kita bekerja sama dengan petugas keamanan. Hal ini diterapkan untuk menjaga keamanan jemaah yang hendak menunaikan ibadah tarawih.